Jadi aku kulaan perhiasan, terus tak idernya ya di dari rumah ke rumah ke emak-emak perhiasan nganu mitasi kayak emas ngene lho teman-teman ya. Ya dalam waktu 1 bulan ini bisa ngelumpukne duit ya setang jutaan lebih teman-teman ya. Terus dodolan kuwi iku untuk apa? Untuk sangu. Soalnya lek njaluk neh ning orang tua kok gak kepenak. Kadang ada orang beranggapan oh kan ning Hong Kong ya gajine mene-mene tok ngitungi gajine tonggo kayak gitu ya. Jadi misal kayak Sri kayak wah Sri kayak ning Hong Kong ya gajine jare 10 juta. Bayi dihutang 5 juta masuk ora oleh rek. Ngene kok masuk 10 juta arep entek sih ngene-ngene. Nyapa diitung? Kebutuhane gak ngerti rek ngono-ngono piye. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini sedikit simak sedikit flashback lagi ya. Masih bersama saya. Banyak yang beranggapan dulu saya menjadi TKI, oh, pasti punya banyak uang menjadi TKI. Ya memang waktu pulang itu banyak banget yang wah penak yo jenenge uang ya. Ketika kita pulang dari luar negeri itu pasti wah penak yo, wah penak dadakmu yo. Ketika kita baru nyampe di Jepang sekitar ya berapa bulan, konco-konco yang dulunya ikutan proses bersama saya itu wah penak menang bos, wah penak menang bos, seperti itu teman-teman ya. Padahal teman-teman ya, asal teman-teman tahu, saya itu berangkat ke Jepang itu 5 kali gagal teman-teman ya. Jadi 5 kali gagal. Yang pertama itu gagal secara fisik, tes fisik. Bukan secara fisik ya, kesempatan aman ya. Tapi tes fisik. Jadi kalau dulu itu proses ke Jepang itu susah banget teman-teman. Tapi kalau sekarang itu kayaknya ya rodok penak koyoe sih teman-teman ya. Cuma kalau dulu itu kan belum begitu banyak lembaga pesaing ya. Kalau sekarang itu banyak banget lembaga-lembaga untuk memberangkatkan ke Jepang. Kalau dulu istilahnya prosesnya ya mulai tes fisik lari 3 km. Oke, lari 3 km waktunya teman-teman 15 menit. Jadi sing penting nyampe nggak nutut ya harus tetap 15 menit kayak gitu. Terus tes matematika cepet waktu nih. Soalnya gampang-gampang tapi cepet. Ya mungkin banyak tes-tes ke luar negeri ya seperti itu ya. Tapi ya ada beberapa teman-teman yang memang lagi lucky ya, caranya beruntung banget sekali tes, apalagi mereka usianya di bawahku waktu itu teman-teman. Jadi aku termasuk tuek dewe. Itu sekali tes tek lancar budal teman-teman. Itu ada. Tapi aku tes pertama itu di Jombang. Di Jombang gagal di tes lari. Wah, gak nyangka teman-teman. Padahal aku tiap hari ku tes fisik lari tiap hari. Ternyata gak nutut. Cuma nyampe 4 putaran waktu sudah habis. Kayak gitu. Ya, pulang. Jadi kita nunggu tes lagi mungkin sekitar 6 bulan berikutnya kalau nggak salah. Terus oke, jadi aku kan ini menyiapkan ini aku tes lari gagal. Jadi aku setiap hari tak waktu teman-teman ya. Aku perjalanan ke Pekulai 2,5 kilo tak tes ini ojo sampai 15 menit. Wah, setiap hari seperti itu. Terus alhamdulillah di tes kedua itu lolos ya. Waktu itu di Surabaya lolos teman-teman ya, alhamdulillah. Jadi ada kesempatan cek fisik, terus matematika oke. Wah, berpikir cepat ya. Terus tes lari 3 kilo 15 menit lolos, push up 35 kali lolos, sit up 25 kali lolos, terus tes interview alhamdulillah lolos. Beh, so weneng. Tapi setelah itu medical check up pertama lolos teman-teman ya. Jadi wah, kita tinggal nunggu medical check up kedua dan tes bahasa ya, bahasa sing lebih tinggi levelnya. Dan di situ wes tes fisik apa latihan fisik dan sebagainya, terus medical check up kedua teman-teman ternyata gagal teman-teman. Ya Allah, becan. Waktu melas banget. Aku sih tetap semangat ya, cuma aku nggak berani ngomong di ibuku teman-teman ya, bu aku gagal, kan piye rasanya. Terus paling rata-rata orang tua pasti walah leh gak usah leh, kui paling untuk dalanmu, rata-rata seperti itu teman-teman. Dan waktu gagal pertama iku sak koncoanku nek arek piro ya sing gagal yo akeh termasuk aku. Dan rata-rata iku mundur teman-teman. Cuma ada beberapa yang tetap bertahan ya, termasuk aku. Mundur, enek sing wis moh proses keluar negeri, enek sing pindah ning Taiwan dan sebagainya. Dan tes kedua medical check up cuma berapa orang ya? 6 orang gagal termasuk aku teman-teman. Beh, nangis rasanya. Jadi wis fisik wis kabeh lolos ternyata gagal di medical check up kedua. Beh, akhirnya ya kita harus ikut rekrut lagi di tahun berikutnya. Dan aku tes lagi
waktu itu di Jombang lagi kok gagal ning apa ya? Ning medical check up, teman-teman. Jadi padahal PA aku medical check up jan njogo tenanan ya. Medical check up iku lebih utama di sing pertama kae koyo ning darah, tekanan darah. Tapi sing kedua iku ndek paru-paru. Jadi paru-paruku ngeflek padahal aku enggak ngerokok. Mungkin karena aku sering kumpul dengan orang perokok ya. Jadi padahal aku enggak ngerokok tapi paru-paruku ngeflek. Jadi sudah 3 kali ya. Oke, yang keempat kalinya itu ya di Kediri. Fisik oke. Set. Ternyata gagal waktu itu apa ya? Enggak tahu kenapa dokumen kok elek enggak salah gue ya. Jadi 4 kali, teman. Beh. Aku ngomong ning wong tuwek kurek. Hum. Coba. Anu mau sabuk lah itu apa tuh kok muni ini. Nah gitu teman-teman ya, jadi yang keempat gagal lagi. Aku sarapin ngomong neng wong tuaku neng ibuku ki rasane nangis teman-teman. Jadi terus keempat kali rasanya piye bu. Lah orang tua yang lain itu pasti ya isle ojole sojole liane ae seperti itu teman-teman ya, liane ae. Tapi lebih bu, le ibu nakoni aku le awakmu piye cek semangat apa ora. Ya kula cek oke man bu, enggak sesok neng 6 bulan lagi kita ikut tes lagi. Ya wes apa apa lelek sama cek semangat ya kan. Nah di situ teman-teman ya, untuk biaya itu sebenarnya nggak begitu mahal, ya paling puluhan juta jelas ya. Cuma sing mahal itu biaya operasional wirawiri mau teman-teman ya. Jadi aku mulai gagal pertama, kedua itu spes gak penak wes. Jadi aku golek sangu dewi. Istilahnya aku pernah waktu ya sambil nunggu apa namanya, sambil nunggu rekrut, aku jualan perhiasan ya, aku door to door keliling teman-teman ya, jualan perhiasan ronorene. Waktu itu aku pengen melok koncoku magening Bali ya, krono golek sangu malah ya neng Bali neng resto apa ya. Cuma gajinya waktu itu jarine kur 1,5 juta ya, zaman sak mono kuwi kek ngono wis 1,5 juta. Oke, 1 juta tak gawe kulaan ae wis. Aku dadi ora usah neng Bali, dadi aku kulaan perhiasan terus tak idernya ya, di dari rumah ke rumah ke emak-emak perhiasan nganu mitasi koyo emas ngene lho teman-teman ya. Ya dalam waktu 1 bulan ini bisa nglumpukne duit ya 10 jutaan lebih teman-teman ya. Terus dodolan kuwi iku untuk apa? Untuk sangu. Soalnya lek njaluk neh ning orang tua kok gak kepenak. Istilahnya wong tuwek kan wis mbiayai biaya utama, biaya pokok ya. Jadi wis gak penak aku golek sangu seperti iku. Terus kok gagal neh? Wah, bingung rek, aku golek sangu piye neh. Ya tetap disangoni tapi kadang ini ampun wonten Bu kadang ya. Terus aku sampai aku eling banget aku utang ning kancaku teman-teman ya. Aku lek utang nih jeneng koyo karena aku koyo nganu banget ya arep utang duit ning kanca iku berat banget ya. Jadi tak eling sampai seperti ini, aku utang 1 juta dan kancaku tak takoni wingi. Kamu eling Bro? Aku mien pernah utang kenapa kayak eling? Iya eling. Transfer terusan. Jadi aku utang untuk biaya operasional ning dalan teman-teman ya, karena ya pasti entek akeh ning dalan. Terus akhirnya terus balik terekrut, terus aku megai-megaine, aku kan kerja ning dealer juga ya. Aku jadi sales motor Honda teman-teman ya. Dodolan Honda apa Beats, Scoopy ning sing laris waktu kuwi. Dan akhirnya aku ikut rekrut yang kelima itu di Jombang lagi. Jadi balik lagi di Jombang sampai 3 kali, itu yang ketiga. Dan panitianya, loh Mas, sama sih neng kene berarti. Ya seru itu teman-teman. Jadi koyo senior waktu senior ramugah-mugah istilah ya. Cara wong sekolahi ramugah-mugah, tetep neng kono ae. Dan ya tak telateni wis tak sembuh pokoknya teman-teman ya. Donga sing sedemikian rupa jelas ya. Dan menjaga kesehatan banget. Dan alhamdulillah bisa lolos. Jadi saya prosesnya itu 2 tahun. Ketemu rekrut yang kelima itu 2 tahun. 2 tahun enggak ngapa-ngapa. Ya 2 tahun neng omah. Ya. Setelah lolos beberapa bulan kemudian ikut pelatihan daerah 2 bulan, terus beberapa bulan kemudian ikut pelatihan pusat ya di Seves Bekasi 2 bulan, terus langsung terbang. Dan untuk masuk ke Seves itu juga diadakan medical check up lagi ya, diadakan medical check up lagi. Terus untuk wes ning Seves banyak rintangan ya, itu enek ning vlogku Riza Asisi gak tak jelas nih, sok mben aja. Intinya mengerikan. Terus ketika arep budalin Jepang itu setiap apa ya, 2 minggu terakhir itu setiap hari anu teman-teman apa yang ngarani nggak termometer gitu, teong termometer ojo sampai demam. Lek sampai demam gue bermasalah, iso budal iso ora. Jadi dipasangi
nganu apa jenenge termometer setiap hari dicek berapa suhunya dan gak urip oh mati setiap hari lalu akhirnya sebelum berangkat itu medical check up alhamdulillah lolos. Setelah nyampe di Jepang itu medical check up lagi. Ada temanku yang mau berangkat ke Jepang itu medical check up gagal. Akhirnya pulang teman-teman, gagal, harus mengulang dari awal. Terus sudah berangkat ke Jepang, yang lolos sudah berangkat ke Jepang, nyampe Jepang di medical check up itu ada yang gagal, itu harus pulang, mengulang dari awal. Jadi like medical check up gak iso diulang kayaknya. Kayak gitu. Beh, Rubicon. Terus ya seperti itu, akhirnya satu bulan di training center, diajari cara intinya kebudayaan Jepang, terus di apa namanya? Ya, jadi dibiasakan untuk makanan-makanan di Jepang kayak gitu. Terus alhamdulillah, terus ke perusahaan di bulan kedua masuk ke perusahaan. Terus apakah semudah itu? Enggak. Di tahun pertama itu setelah setahun di Jepang itu dilakukan tes teman-teman ya. Itu harus lulus tes keterampilan dan juga nganu apa jenenge? Apa ya? Praktek harus bisa teman-teman ya. Ini tadi. Urip tadi. Oh, ditahan. Jadi harus bisa. Lek gagal ya balik rek di tahun pertama. Jadi cukup berat. Tapi banyak teman-teman penak ya. Wah, duit ya ngono. Karek. Tapi lek teman-teman yang di luar negeri ya, yang dimanapun di Korea, di Jepang, di Taiwan, di Hong Kong, di segala macam. Kuwi lek misale semanggon, engko gajine gede, ojo engkres dhisik. Kisah menentukan sama waktu balik gue di rumah teman-teman ya. Jadi bang. Gaji neng kono gede, gue pesan balik orang dua apa-apa kan ya. Nggak ya. Jadi ada gajiku ini lebih gede timbang koncoku ya. Koncoku mau misal anggapnya neng gaji di 12 jutaan teman-teman ya. Gajiku 18 sampai 20, kadang sampai 25. Wih. Tapi alhamdulillah sekarang si koncoku ini mau, bisnisnya gede banget ya. Sing buka LPK, buka iki kayak gitu teman-teman ya. Jadi tergantung orangnya masing-masing. Kayak misal sampean iso mengecakke duit iku mau ya. Ya takoni waktu iku lumayan, tapi ya gitulah ya. Jenenge uang enggak ngerti, sing jelas AED harus bisa memanajemen keuangan kita sendiri. Jadi waktu aku pulang dari Jepang, koyo-koyo wong sugih balik ngene kok. Konco-konco, weh penak ya. Prosesnya kayak ngono gelem nglakoni apa gerakannya kan. Kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin yang teman-teman beranggapan saya habis dari luar negeri. Oh, pantesan dari luar negeri kan ngono, itu duitnya akeh jelasin duwe apa-apa segala macam. Ya alhamdulillah ya ada beberapa, tapi ya prosesnya seperti itu. Kadang ada orang beranggapan kan di Hong Kong weh gajine mene-mene tok ngitungi gajine tonggo kayak gitu ya. Jadi misal kayak Sri kayak apa? Sri kayak nih Hong Kong ya gajinya jari 10 juta ya. Bayi dihutang 5 juta masuk orang oleh rek. Ngene kok masuk 10 juta arep entek sih ngene. Nyapa dihitung? Kebutuhan ini gak ngerti rek ngono piye. Arep gaji gak piro ya. Jadi banyak orang-orang di tempat kita ya, teman-teman sekalian juga pasti wah, kayak ngono ya. Gajinya sak mene-mene. Wah, jelasin kok tuku iki ngene. Ya ngitung ya. Kayak tadi youtuber kayak ngene gaji ini jelasnya sak mene iku kok iso ngene jelas kudune ngene kayak gitu ya. Sedangkan wong ngitungi gaji ini wong ya kok ngono teman-teman ya. Intinya semua itu ya sawang sinawang, yang tahu hanya masing-masing orang itu. Weh wong kae nganu ndak ngedol omah ngedol sawah ngedol nganu gek piye nyapo ndak didol ngene ya, kita enggak tahu teman-teman ya kegunaannya untuk apa. Nyapo ada yang ngurusin loh, harusnya nganu ngene kayak gitu. Intinya seperti itu. Yang penting kita itu hanya nyimak aja pendapatan orang ya, kerjaan orang gitu teman-teman ya. Nyimak ya, mungkin kasih masukan dikit-dikit ya, itu enggak masalah. Mungkin cukup sekian teman-teman video dari saya. Terima kasih yang sudah support channel kami. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.